Semangat tidak? Semangat tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Baik. Kita dengarkan tausiah yang terakhir dari Habib Abu Bakar. 15 menit. Setelah itu talqin dari Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Tafadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Dimohon tenang, dimohon tenang. Dimohon tenang ya. Jangan ada yang bangun. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi sarrafa al-wujud bi sahib al-maqam al-mahmud wal-hawd al-mawrud واللواء المعقود وشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وَتَلِينُوا بِهَا سُعُومُ وَأَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ إِلَيْهِ مَنْسُومُ أَمَّا بَعْدْ. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para asatid, para asatidah, terkhusus keluarga besar dari Al-Arifillah Al-Kutub Al-Habib Saleh bin Muqsin Al-Hamid, putri beliau Hubabah Khadijah binti Salih Al-Hamid, berkhusus Khadimul Haul guru kita Al-Habib Mahdhar bin Muhammad bin Salih Al-Hamid, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Semuanya yang hadir, seluruh keluarga Habib Salih Al-Hamid, atallallahu umrakum wa wasa'a umrakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Hadratullah di pagi hari kita berdosa, di luar berdosa, di siang berdosa, sore menentang Hadratullah, malam menentang Hadratullah. Ini kesempatan di haul Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Saleh bin Muqsin Al-Hamid, kita bersimpuh di magam beliau Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, mimpi bertemu dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah. Dibikirkan hadis oleh Nabi, ya Syadzili, julusuka baina yaday waliyillah hayyan aw mayyitan qatta'a fil ibadati iraban iraba. Wahai Syadzili, duduknya kamu di depan para wali yang kenal dengan Hadratullah, baik wali tadi masih hidup ataupun wali tadi sudah wafat, sama seperti engkau beribadah kepada Allah sampai badanmu terpotong-potong. Saudara-saudara, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum ya Rab. Ini Imam Al-Kutub Al-Habib Saleh, ketika terjadi kemarau panjang di Jakarta, saudara-saudara, saat itu akan diadakan sholat istisqa yang dipimpin oleh Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habib. Ketika akan dimulai, tunggu-tunggu sebentar, habis gini Habib Saleh datang. Apa yang terjadi saudara? Ketika Imam Al-Kutub Al-Habib Saleh bin Muqsin Al-Hamid berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, hujan turun begitu deras saudara-saudara. Dari mana ini bisa terjadi?
Beliau ditanya tentang kelebihan beliau. Satu jawaban beliau, tidak pernah menentang Hadratullah mulai lahir sampai wafat. Bukan maksum tapi mahfud. Betul-betul sofaul galib. Dan kita minta agar kita masuk hadir di sini, masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yuhibbuhumullahu taala yaumal qiyamah. Tiga orang ini akan dicintai oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Maknanya kalau dicintai oleh Allah di dunia selamat, di barzah selamat. Di yaumil qiyamah yang kita Imam Ibrahim al-Madbuli, kedahsyatan nanti di yaumil qiyamah. Al-anbiya yansawna al-isma. Para nabi lupa bahwa diri-diri beliau maksum. Nabi Adam lupa bahwa diri beliau maksum. Kata Habib Abu Bakar Binyaya, saat itu alfu haul, seribu ketakutan yang menggoncangkan umat manusia. Tetapi apabila mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan cinta Allah, selamat saudara. Yang pertama, alladhi yuhibbul ilma wal ulama, orang yang cinta kepada ilmu dan cinta kepada alim ulama. Ini yang ada diri pada Imam Al-Kutub Al-Habib Shalih bin Muqsin Al-Hamid. Yang kedua, wal mukthiru minas salati wassalami alayya, seseorang yang memperbanyak membaca salawat dan salam kepadaku. Ini ada pada diri Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Shalih bin Muqsin Al-Hamid. Tidak terhitung salawat yang beliau baca, di antaranya ketika beliau khalwah yang dibaca salawat dalailul khairat. Yang ketika wal qaimul lail, yang selalu ruku sujud kepada Hadratullah Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Shalih bin Muqsin Al-Hamid. Ahli sujud, ahli ruku, ayuhal ikhwan. Mari keberkahan Al-Habib Shalih. Kita mengakui bahwa kita banyak dosa. Banyak dosa, banyak penentangan-penentangan kepada Hadratullah. Kita angkat tangan kita semua, ya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan barokah Habib Shalih, mendapatkan nadhrah Habib Shalih. Yang ada dosa, mudah-mudahan dosanya dihapus oleh Allah, dihapus oleh Allah, dihapus oleh Allah. Seperti bayi yang baru lahir yang belum mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, karena Habib Shalih diberikan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia dengan Al-Habib Shalih, di barzah dengan Habib Shalih. Mudah-mudahan kita semua dihaturkan kepada Rasulullah, dihaturkan kepada Rasulullah, dihaturkan kepada Rasulullah, dihaturkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dikubur selamat, disirat selamat, di surga bertemu dengan Nabi, kumpul dengan Al-Habib Shalih bin Muqsin Al-Hamid. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ighfir dhunubana ya Allah, ustur uyubana ya Allah, berkah Habib Shalih, ustur uyubana ya Allah. Mudah-mudahan ya Rab, kami meminta kepada Hadratullah di waktu ijabah. Saya mengemis kepada semua yang hadir, kepada semua yang hadir, karamah Habib Shalih. Mudah-mudahan ibunda saya yang sekarang berada di ICU, mudah-mudahan Al-Hubabah Sofiyah binti Muhammad Al-Haddad disehatkan badannya ya Rab, dipanjangkan umurnya ya Rab, melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah, fi khairin waladfin wa afiyah. Anda belajar di
dimanapun, kata Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah guru yang pertama. Kata pesan dari Habib Soleh, dua kalau Habib Soleh kalau ceramah. Yang pertama bab masalah salat, yang kedua birrul walidain. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afatin min al-fidani. Hadha minni wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.